Disesepin dulu tuh ternyata di baik, baik kan buat simbolis loh. Langsung hilang seketika. Hah? Langsung hilang seketika. Amazing. Yo, mau go? Tuh, ini bisa ngerekam kan? Iya. Ntar gue minta rekamannya. Iya. Aku mau montan. Aksi vandalisme ini kenapa dilakukan? Ya kita lakukan untuk aksi menolak vandalisme ini untuk memberikan kepada masyarakat. Mudah ini awet pada sekitarnya supaya kita ini menjaga lingkungan kita, supaya lingkungan kita menjadi bersih, menjadi asri, menjadi dipandang mata enak itu, jangan sampai nanti tempat-tempat yang kedua itu digunakan untuk vandalisme. Jadi kita yang ada sudah ada vandalisme, kita upayakan untuk ditutup. Nah, dengan ditutup itu kesadaran kita menjaga public space itu bisa menjadi tanggung jawab kita bersama. Langkah-langkah yang dilakukan Pak untuk mencegah aksi vandalisme? Ya, langkah-langkahnya kita terus sosialisasi pada masyarakat, kita mengajak pada generasi muda untuk ayo mari kita peduli pada lingkungan sekitar kita. Kalau ada orang pada itu kita ingatkan, kemudian kita tutup supaya nanti tidak terjadi celah-celah di mana-mana. Ada tempatnya tersendiri kalau mereka mengekspresikan kaitannya dengan urusan-urusan lain. Oke Pak, nanti vandalisme terhadap cagar budaya ini karena termasuk kriminal. Iya, mungkin ada ini Pak, suatu langkah yang bisa membuat pelaku menjadi jera gitu Pak. Ini harus ada sosialisasi. Mereka kan kadang-kadang ini tempatnya bagus, kita coret-coret, kita menggunakan kelompok apa, kelompok ini, mungkin tanda apa tadi. Tapi mereka sebenarnya tidak tahu kalau nanti di pas dari situ itu nanti mereka ketika mereka ada apa dari itu mereka kena aturan, kena hukuman itu mereka belum tahu. Nah, ketika mereka belum tahu, ya ini harus ada sosialisasi. Dinas kebudayaan dalam hal ini kan nanti bisa memberikan sosialisasi pada